Halo adik-adik yang udah masuk sekolah tapi ngantuk terus bawaannya. Selamat datang di video game Auto Cell Life Simulator. Ini mirip Car for Sale Simulator tapi versi ada kehidupan. Mari kita coba. Bejir. Ini adalah prolog. Yeah, add to wish list. Udah, iya. Yeah. It wasn't easy to get to where I am. I had to make many sacrifices and I reap the rewards of those sacrifices. Everything happened the way I wanted. Till that day. Ada story-nya. Ini rumahnya, spek hotel. Sebentar. Ini kan kita tidur, buka jendela, lalu loncat, nyebur ke sini. Terus beraknya di mana beraknya? Keren kali anjir. Berak. Aih. Di sini dijual terpisah. Alamak. Bagus sekali ini, Bro. Bro. Mission, get in your vehicle. Ada kehidupan, ada NPC, jalan-jalan, ada yang ngobrol. Oke, mobil klasik. Langsung masuk. Engine, pencet C. Cekek. Kameranya kurang enak tapi nggak apa-apa. Kontrolnya sangat 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 realistik. Wih, apa tuh ST lo jadi-jadian? Apakah ini bisnis kita? Udah ada orang lihat-lihat mobil tuh. Disuruh ke sini gitu. Dah. Get out. Oke. And start working. Kita di sini sebagai pegawai atau owner ya? Is that a Supra? Velg emas. Tapi kok ada karat, bronze. Ih, cakep. Di sana ada Prado. Kok mirip-mirip ini ya, car for sale dari mobilnya. Tuh, BMW ini lagi. Dari sekian banyak BMW, BMW itu lagi yang kutemukan. J&M Garage. Oke, lantainya sangat mewah. Lihat, depan ada mobil limosin. The suspect entered. Here we go. Tiba-tiba ada polisi, kenapa ya? Don't move. You're under arrest. The best days of my life ended with a betrayal from those closest to me. My job, my fame, my money, all gone. Now it's time to start over. For revenge. Das, kopirnya nggak ya? Eh, kita di penjara kenapa ya? Aing gak baca full tadi. Ini udah sekian tahun lamanya. Berarti NPC-nya sudah semakin modern harusnya. Tiba-tiba kita di penjara. Ada jalan ceritanya nih. Bagus juga ya. Dan ini masih prolog, masih demo. Jadi kalau prolog ini beres, tidak ada lanjutan videonya kecuali sudah rilis. Lagi pada makan, makanan kosong. Ada yang ngobrol, mantap. Oh, belum lolos ini kita. Makan dulu. Udah. Kirain bakal ada yang ganggu. Inilah penjara kita. Hanya 2x1 ya. Sebelahnya ada kasur dan gelap ini, Pak. Seperti mati lampu ya, sayang. Today, I am on the verge of regaining my freedom. I have been confined within the walls of a prison for a long time, having to confront the mistakes of my past. I have spent days filled with regret, but now it's time to leave it all behind. Today, I am heading towards the city, gathering the courage to make a fresh start. I want to build a new life, leaving this past behind. I have decided to take steps to fulfill a passion that I have nurtured within my veins.
I want to open an art gallery in the city. Auto gallery in the city. Cars and through the sound of ancient show me that I must pursue this endeavor. I want to take control of my life, write my own destiny. Amat, oh enggak salah, bebas kita. Woohoo, bebas bebas. Woohoo, misinya apa tadi? Keluar ya, keluar ya. Bebas, 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 bebas. Aku bebas dan mulai bisnis. Jadi orang kaya, punya banyak mobil. Awas, Pak. Awas, awas, awas. Bebas, bebas, bebas. Lala. Loh, ini HP. Kunci mobil. Koper. Sama foto. Sebentar, sebentar. Ini punya kita, Pak. Ayo punya mobil, Pak. Setelah lolos. Setelah bebas, mobilku masih ada apa gimana, Pak? Dah. Duh. Auto Games Production. Buatan Auto Games. Anjay, mengerikan. Kalau nggak ada musiknya berarti copyright. Aing ganti sama lagu yang pasaran. Welcome to Autosell Live. Ada berbagai tips tapi malas dibaca. Langsung saja. Now go and buy your first gallery. Oke. Apa ini? Sofa. Buat tidur ya. Ada my bag. Oke. Ada skill, pencet I. Disuruh ambil ini katanya. Oh, ada 9 skill point. Total 10 ya. J for jobs. Uber driver. Loh? Atau enggak kurir? Taksi. Pencet T. Oke. M untuk maps. GTA Liberty City kah? Wow. Wow, 2 maps. Wow, keluar dari rumah kumaha. Kita punya sepeda anak-anak. Tempat pembuangan kah? Apakah ada kehidupan? Kehidupan yang bisa jalan-jalan ketemu cewek? Keluar. Oh, langsung. Tidak ada loading-loading. Bisa colong mobil mungkin? Business star bintang 1. Bisnis belah mana nih? Ini ya, auto gallery. Kita beli tanahnya dan kita punya duit. Tidak manuk akal, tapi nggak apa-apa. Kita membeli properti pertama. Auto gallery. Tete-tete. Langsung buka pintu. Tidak usah bersih-bersih. Jelek. Ini cahaya-cahayanya ya. GG Gaming. Langsung saja menuju laptop. Sudah ada laptop ya dan propertinya. Awal-awal langsung nge-modif. Galeri desain atau galeri upgrade-o. Oke, floor. Yang bagian dalam. Pintunya kita ganti sama yang lebih GG. Mantap sekali. Inner wall, bagian dalam. Oke, noted kak. Ada furnitur. Aduh, kepencet bro. Kepencet bro. Makin bawah makin aneh-aneh nih. Ada meja biliar, piano, purkes. Loh, not enough money. Oke. Oh, ternyata beli yang tadi tuh ya. Oh, bisa jalan-jalan edan. Boleh juga nih, boleh juga, boleh juga. Tempat duduk sofa di sebelah kanan dari masuk pintu. Oke. Suasananya seperti di rumah ini mah, bukan di kantor, Pak. Tapi atapnya kenapa green screen gini ya? Atapnya, Pak, ini mah kumaha, atuh kumaha. Nah, atasnya bisa diganti sekarang, hitam. Atau nggak bisa full hitam. Wow. Sip, purkes. Dah, 2000 lagi nih. Kok nggak ke... ya. Nggak jadi warna hitam atapnya. Bodoh lah. Kalau dilihat-lihat, ini adalah rumah kita. Seberangnya my gallery. Berarti di belakang rumah ada bengkel.
ada O-Driver, apa nih O-Driver, dan juga Auto Bazar. Gimana kalau misalnya kita pergi ke Auto Bazar? Auto Market kali ya. Opening, oh ada waktunya juga, oke. Go and buy Fiat Uno. Fiat Uno, oke, Fiat Uno ya. Bazarnya nih, bazarnya. Oke, di depannya ada Auto Expert. Sepertinya harga dealer nggak sih? Ini apa, Pak? Halo, Pak. Bisa ngomong dengan Anda? Tidak bisa. Apakah ini tempat chat atau tempat cuci? Sebentar lagi tutup, sebentar lagi tutup. Cepat, 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 cepat. Fiat Uno, Fiat Uno, Fiat Uno yang ini, yang ungu, yang ungu, yang ungu. Halo, welcome. Welcome, welcome, welcome. Aduh, kan. Ah, ini mah gak akan bener kalau aing beli. Tomorrow. Jam 2. Jam 2 subuh. Ngapain deh jam 2 subuh, bro? Kita butuh makan, bro. Let's go. Jam 2 subuh. Kelaparan ini orang. Oh, ini tempat cuci. Sebelahnya tempat isi bensin. Siap, siap, siap. 10 ten minimarket, ten market, let's go. Tempat beli makan. Jam segini untungnya dia buka ya. Bu, gimana caranya beli makan, Bu? Ngobrol sama ibu. Cari yang harganya murah dan mengenyangkan. Sepertinya hot dog. Let's go, hot dog. Boom. Belum dimakan ya? Beli 2. Oke, exit. Pencet B, eat, makan 2 kali. Auto market bukanya jam 9 dan sekarang jam 4 subuh. Bingung aing ngapain sekarang? Ada tempat parkir. Coba O driver ya. Oh, ngemeng nih mani orang. Come after jam 8. Jam 8 pagi. Kalau dilihat-lihat sih kotanya oke ya. Tidak membosankan dan teksturnya lumayan bagus. Seharusnya udah perubahan zaman, perubahan zaman. Mobil-mobil klasiknya sudah jarang nih harusnya. Beh, keren juga nih. Tinggal diperhalus grafiknya. GG. Tapi orang-orang yang jalan-jalan kemana ya? Ganteng juga nih orang. Dari ketangkep polisi sampai keluar dari kantor polisi masih sama nih bajunya. Ada emas-emas lagi bro. Orka ini kita sebenarnya orang kaya. 3, 2, 1. Jam 8, Pak. First you have by alamak. Aku adalah pembeli pertama dan tamu pertama di bazar ini. Fiat Uno ada satu. Yang ini kayaknya. Tapi beda depannya. Fiat Uno dari belakang sih mirip. Yang ini dari belakang beda. Kayak Charade ini. Ceret disebutnya. Tapi depannya begini. Ada yang jual Porsche. Porsche apa ini kok bagus ya? Dan mobil-mobil SUV lainnya. Ada yang jual ini juga? Chevy. Kita tanyakan yang di paling depan dulu. Let's go. Bu, hello, welcome. Apakah ini Fiat Uno? Betul. Kilometer 250.000 ya, tahun 95. Lumayan capek sih ini mobil. Bensin kurang full, Bu. Aduh, bensin kurang full. Harga 2.300, Bu. Nggak masuk budget saya, Bu. Gara-gara ganti lantai itu, Bu. Ganti cat, Bu. Harga 2.031. Duit kita 2.050. Mantap. Mobilnya lebih capek dan langsung aja kali ya purkes. Okay, alright. Salaman dulu nih si ibu. Mantap, langsung saja ya. Ada animasinya dong. Keren, keren, keren. Anjir. Misi, misi, misi. Ada nitro. Tapi mobil ini tidak ada nitronya. Jangan sampai tertabrak. Klakson nggak ada klakson? Oh ada. Speedometernya lumayan GG. Gile, 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 gile.
belok depan kali ya. Kalau kita melewati lampu merah, apa yang terjadi? Tidak ada tilang menilang. Thumbnail. Jepret. Ai. Ban depan udah mulai goyang ya, guys ya. Tanda-tanda mau copot. Tapi yang kanan doang, kanan depan. Sampailah kita di auto gallery. Masukin ke dalam kah? Bisa kah? Bisa dong. Mobil pertama gitu loh. Suaranya bagus banget dah. Acak. Ini apa? Lampu ya? Oh iya, lampu. Open sale Tiat Uno. Harga 2.500. Oke, beli 2.000 sekian ya. Fiat Uno second siap dipakai jarak jauh. Siap banget ini mah, Bro. 3.000. Oh. 2.750. Nah, 2.600 segini ijonya. 2.650 langsung ke tengah. Bisnis, apa nih bisnis? Oh, kita bisa bisnis parkiran sama car wash. Menarik ini game. For sale 2.750, ada harganya nih. Harusnya mah dia nggak pakai nanya lagi ya. Kita tunggu saja. Mobil taruh dalam karena cuaca lagi panas-panasnya nih. Biar adem. Social media ads. Buat naikin engagement bisnis kita. Sama bisa dipasang di billboard. Wow. Lalu apa lagi? Apa ini? Judi. Tiba-tiba ada skill point. Dari mana ya? King of Sale. Boleh nih. Ada yang beli nih. Pelanggan pertama kita. Ini Bapak Bruno Mars nih. Gimana? 2.300 ya Pak? Gak bisa dinego kah? Not enough skill point, bargain. Antara yes atau no doang ini mah. Oke, deal lah Pak. Good deal. Deal Pak, biar cepet ya Pak. Mantap, buat naikin bintang bisnis kita. Sepertinya akan ada video kedua game ini deh. Apa ini? Rare car spotted. Wow. Torche PT mode vehicle starter blablabla. Very rare, harga estimasi 150.000. Di saat aing lagi miskin-miskinnya ada Porsche langka. Yang itu ya. Yang hijau ini menarik nih. Bagus nih, mulus. Harganya 4.000-an enggak sih? Welcome. Sibuk banget dah, Bu. Kita belum punya skill bargain, tayanya tuh euy. 4.600 harganya. Berarti kita beli Fiat Uno lagi. Atau yang belakangnya nih. Mahal apa murah ya? Pak. Hello, welcome. 4.000 juga harganya, Bro. Mending kita beli Fiat Uno dan kita jadi taksi online. Welcome. Sepertinya lebih worth it. Harga 2.356, duit kita 2.383, mantap. Yes, good deal. Untuk kondisinya kita belum tahu seperti apa, jadi langsung saja kita pakai. Dan ada quest ke ChatQ. Oh, sepertinya nggak save manual deh. Hati-hati ya guys buat yang main ini. Oke, langsung saja. Cekekekekek, abrem. Auto expert ini apa ya? Sepertinya mah gak guna ya ini auto expert. Oke. Waktunya ngebut menuju O-Driver. Nah, itu dia. Satu arah ya. Harus putar balik nih. Wah, ngantuk nih orang. Wah, harus pulang dulu deh. Gak jadi Pak, taksi online-nya. Besok ya. Ada objektif sekarang. Buy and sell 2 mobil. Gua lagi baca anjir. From the auto market. Kan mau ini Pak. Oh, ada gang gini ya. Wih. Lucu. Ada jalan kecil.
Kalau sambil dikejar polisi sih seru ini. Beuh, gangnya luar negeri, guys. Kelihatannya kayak bukan gang sih. Let's go, jalan ke jalan kecil, jalan tikus. Ah! Kondisi mobil lain aman, tapi NPC-nya penyok. Tidak ada suara jeduar, tidak ada. Sekarang jam 8, pas banget. Pak, kerja, Pak. Yuk. Hello, welcome. Ya, saya kerja. First we will put bla 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 V425C. Kita tes dulu katanya. Okay. Alright. Name John. Application drive license. Passing score 70, duration 120. Ini apa? Test start. Oke. Okay. Boom. 1 year. Tes dulu nih kita. Oke, okay, belok kiri jangan menabrak. Aman, bos. Set, mobil apa ini? Uts, wagon gitu ya. Oke, okay, tajam-tajam gaming. Jangan kena kone. Konenya juga besar-besar. Mundur dikit, let's go. Kamera bisa jauh dekat. Gas. Waktu 2 menit, sans. Kiri dikit, langsung kanan. Dan skornya, skor masih cepe ya. Di atas, eits. Jangan sampai menabrak. Oke, car parking simulator versi PC ini mah. Langsung kiri. Santai bosku. Nikmatin aja perjalanannya. Langsung kiri lagi. Oh, sempit ya ternyata. Set. Aduh. Nilai cepeku. Aduh, nabrak lagi. 70 anjay. Depan finish loh. Tai emang. Suara apa itu? Terus duit aing gimana? Abis. Duit aing sisa 2, Pak. Hello, welcome. Ah, tai. Si anjay. Hah?